Hai, nama saya Umi Nadia binti Abu Nifa, bekerja di Unisham sebagai penolong accountant. Saya berumur 36 tahun. Saya mempunyai 3 orang anak. Yang sulung 10 tahun, kedua 5 tahun dan yang ketiga 2 tahun. Selalunya untuk rawatan susulan saya di sini, permulaannya saya akan terus ke kaunter pendaftaran, meninggalkan IC ataupun kad rawatan kita. Dan selepas itu saya akan dicek, maksudnya dicek tekanan darah, berat saya, tinggi saya, demam ke tak hari itu. Dan selepas dicek, saya akan dibawa ke dipanggil ke bilik untuk mengambil darah, untuk dicek darah. Dan keputusan akan saya akan menunggu keputusan sambil menunggu doktor untuk panggil. Selepas doktor panggil, doktor akan tengok balik saya punya keputusan darah, bacaan darah, tinggi berat semua. Doktor akan suggest lah macam mana cara untuk saya mendapat rawatan selepas ini. Maksudnya saya perlu makan ubat ke, saya perlu jaga pemakanan. Saya akan dikontrol lah ikut apa-apa yang risik, apa report yang keluar daripada results kesihatan saya. So actually ini bukan confirm kecemasan darah, jadi risiko dapat kecemasan darah. Masalah kesihatan utama rakyat Malaysia adalah disebabkan amalan gaya hidup yang tidak sihat. Okay. Yang pertama adalah pengambilan pemakanan yang tidak seimbang seperti pengambilan garam dan gula berlebihan. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, tidak bersenam. Yang keempat, pengambilan alkohol. Disebabkan amalan gaya hidup yang tidak sihat ini yang akan menyebabkan mereka-mereka ini akan mendapat penyakit yang tidak berjangkit ataupun NCD namanya. Hal ini amat membimbangkan, di mana ia akan menyumbang kepada kadar kematian utama di Malaysia, iaitu masalah jantung ataupun cardiovascular disease dan juga kanser. Kifa! Mana? Kifa! Benda itu saya rasa tak baguslah untuk saya sebab saya ada anak kecil dan saya ada keluarga. Jadi saya perlu cari sesuatu yang boleh saya sihat, bertenaga untuk bersabar dengan anak-anak saya lebih lama lah. Sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada klinik kesihatan lah, kerana saya disahkan penyakit darah tinggi, saya tidak ditinggalkan begitu saja. Saya di guide lah, maksudnya saya ada rawatan susulan, saya diberi contoh pemakanan yang baik, contoh senaman yang macam mana untuk saya lebih sihat. Dan saya rasa sangat beruntung menjadi seorang rakyat Malaysia kerana kita mempunyai klinik kesihatan yang hanya perlu bayar RM1 tapi kita boleh dapat macam-macam kelebihan di klinik kesihatan. Dan semua orang kalau ingat klinik ni sebenarnya takut, macam tak best lah kan. Tapi sebenarnya kalau once kita ada penyakit, datanglah ke klinik untuk dapatkan rawatan dan orang kata panduan macam mana cara untuk menjadi lebih sihat, menjadi rakyat Malaysia yang lebih sihat. Exercise ini adalah satu amalan yang bagus. Kalau ikut at least kalau puan boleh exercise bagi berpeluh untuk 100 dalam 2 jam seminggu, kira okey lah. Inilah klinik senaman yang selalu kau follow. Selalu datang sini 3 hari seminggu dan perubahan yang sangat banyak kau dapat selama beberapa hari kau follow senaman kat sini lah. Okey, jom kita tengok. Hai Jo. Hai Jo. Streaming ini dilengkapi dengan software Dr. Fit dan dicipta oleh Profesor Dr. Li Chi Peng. Okey, tugas saya di sini iaitu memastikan pesakit melakukan exercise yang betul, selamat dan mengikut report Dr. Fit. Hai, nama saya Haikal. Saya adalah exercise therapist di sini. Tugas saya adalah untuk menjalankan rawatan senaman kepada pesakit-pesakit di sini. So, kerja utama saya adalah menurunkan kadar bacaan bagi setiap penyakit yang mereka hadapi lah menggunakan exercise sahaja. Apabila saya melihat perubahan terhadap penyakit pesakit di sini, saya berasa sangat gembira dan saya ingin bekerja lebih keras untuk membantu mereka semua. Saya adalah pengidap darah tinggi lah, disahkan darah tinggi. Sebelum saya datang sini, saya berat terlalu orang kata apa, obes lah, obesity. Dalam kesihatan saya adalah obesity, stres dan juga kadang-kadang stamina lah untuk bersukan. Ada kencing manis, darah tinggi, lepas tu asma sikit. Sebab zaman sekarang ni, even though Malaysia is the highest kan, obesity in ASEAN kan. So, I think they need trainer to consult them about how they want to take
food kan, macam mana cara nak makan yang betul, macam mana cara exercise yang betul. Perbezaan dia memang agak ketara lah, dari segi stamina dan berat badan pun dah menurun. Akak buat rekomen pada suami akak sendiri yang mungkin dia darah tinggi juga sikit. Lepas tu adik-adik dan kawan-kawan semua supaya datang ke sini. Pengalaman saya sini memang dengan trainer-trainer kat sini sangat mesra dan sangat mudahlah. Maksudnya kalau saya ada persoalan apa-apa, saya ajukan saja dan selalunya masalah yang saya ajukan tu dapat diselesaikanlah. Tak ada masalah, memang mesra, sangat mesra dan sangat membantu. Saya sangat-sangat berterima kasih di atas kerjasama tiga jabatan ini, KKM, MSNS Klinik dan UNISYAM. Dengan wujudnya klinik senaman di sini sangat-sangat membantu saya dan saya berharap semua rakyat Malaysia boleh join aktiviti di klinik senaman ini dan teruskan melakukan senaman di mana saja kita berada. Pertama kalinya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Zarifi semua. Saya akan syorkan program ini. Life Inspiring Life. Hidup Inspirasi Hidup. 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 Life Inspiring Life.